Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Guys, salah satu alasan yang membuat hiburan televisi tanah air makin ditinggalkan penonton bukan hanya karena jalan ceritanya yang mendayu-dayu, tapi lebih dari itu banyak adegan tak masuk akal dan dibuat asal jadi dan ogah makan ongkos. Saking konyol adegannya, bikin kamu pengen ketemu langsung sama sutradaranya. Yuk langsung saja kamu tonton adegan absurd itu pada konten hari ini, adegan sinetron dan FTV Indonesia yang bikin tepuk jidat. Tapi sebelum terus menonton, pastikan kalian gak absen memencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update info terbaik setiap hari. Jatuh ke atas jurang. Adegan dramatis jatuh ke dalam jurang memang salah satu scene favorit sutradara untuk membuat suasana lebih tegang. Kebanyakan sih memang adegannya hanya efek kamera saja, tapi kalau adegan seperti ini sepertinya kebalik deh. Kok malah jatuhnya ke atas jurang sih? Pilot mantan gamer. Adegan dalam pesawat kebanyakan memang benar-benar diambil dalam pesawat atau studio. Tapi dengan alasan penghematan, maka kebanyakan drama Indonesia menggunakan efek khusus. Yang hasilnya, ya bisa kamu lihat sendiri deh. Dan tanpa merasa berdosa, krunya nggak masalah pakai kursi gamers. Karena doi mungkin mantan youtuber gaming kali ya. Keselak biji durian. Buah durian bagi sebagian besar orang adalah buah terlezat di dunia. Tapi hati-hati aja, kejatuhan durian bisa fatal akibatnya. Dari sekian banyak cara logis bernasib sial dari buah durian, tapi sang sutradara malah memilih adegan sekarat karena keselak biji durian. Ada-ada aja ya. Batman versi Majapahit. Serial Tutur Tinular adalah cerita kolosal berlatar belakang Majapahit dan telah di-remake dalam berbagai versi. Pada Tutur Tinular versi 2011, mendadak ada Batman dan Joker yang seperti tersesat loh guys. Apakah mereka meminjam mesin waktu Doraemon? Nah, buat teman kamu yang ngeyel, nggak percaya mesin waktu itu ada? Bisa nih kamu kasih bukti bahwa Batman aja bisa ke zaman Majapahit. Gagalkan pernikahan. Adegan akad nikah yang tertunda hingga batal juga selalu terjadi di tayangan drama tanah air. Ketika ijab kabul hampir sah, tiba-tiba ada istri atau suami atau pacar mempelai yang mendadak datang dan membuyarkan ijab kabul. Meskipun sekilas terlihat wajar, kenyataannya dalam kehidupan nyata hal itu hampir gak pernah terjadi. Mobil mainan. Lagi-lagi dengan alasan penghematan, kali ini insiden jatuhnya mobil tak menggunakan mobil sungguhan. Bukan juga mobil rusak atau menggunakan efek khusus, tapi mungkin meminjam mobil mainan anaknya. Bisa nyaris zero budget bukan? Semoga Vin Diesel tak pernah melihat adegan ini. Batu nisan yang aneh. Sekilas ibu yang menangis sambil memegang batu nisan bertuliskan Yoga Bintama tampak wajar. Tapi jika kamu perhatikan lebih cermat, tanggal lahirnya kok gitu ya? Coba perhatikan apa yang salah.
deh. Berpikir visioner aja ya guys, siapa tahu Bro Yoga berasal dari masa depan. Gimana guys, setelah menonton adegan yang bikin greget tadi? Pingin marah tapi apa daya, kalian cuma bisa ngakak dan kasihan dengan kreativitas seniman kita yang masih kurang. Tulis pendapatmu ya, adegan mana yang menurutmu paling gak masuk akal? Sekalian klik like dan share, terima kasih dan sampai jumpa.